Oke, pemilikku, jangan lupa di like video ini dan di subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa ditekan loncengnya. Oke, pemilikku, selamat menonton. Yuhu. Halo, pemilikku, ketemu lagi bareng aku, Ahmed ini. Yuhu. Oke, pemilikku, pelan-pelan ya, pemilikku, karena Triamanda lagi tidur. Kalau Triamanda lagi tidur, Ahmed Giding mau ngapain? Ya pastilah mau ngeprank Triamanda lagi-lagi dan lagi. Jadi aku sekarang ditemanin sama ini. Siapa nama kau? Supri. Supri. Kalau yang sering nonton video Ahmed Giding tahu lah dia ini siapa. Supriyadi. Supriyadi sang jomblo terlama. Jadi siapa yang mau jadi pacarnya si Supri, kalian hubungin aja Instagramnya. Di Instagram ya? Gitu ah. Hah? Gak punya. Gak punya ya? Oh ya. Supri Adi gak punya Instagram, punyanya Facebook. Gak apa-apa lah bro, promo-promo. Nanti gak laku. Oh iya. Ya kan kita berusaha ini namanya ya kan pemilikku. Apa salahnya ya kan pemilikku? Ahmed Giding membantu si Supri Adi untuk mencari pacar ya kan. Kan gak salah bro. Gak boleh. Kok gak boleh? Udahlah jangan terlalu lama. Jadi kita mau ngeprank Triamanda seperti apa? Ahmed Giding mau ngeprank Triamanda itu mau nuduh Triamanda selingkuh sama si Supri ini. Nah, kebetulan tadi Ahmed Giding sama si Supri baru pulang kerja, lembur pula ya kan. Jadi Triamanda sudah terlelap tidur. Tadi pas kali lah gitu. Yang buka pintunya adiknya Triamanda, bukan Triamanda. Untunglah. Jadi Ahmed Giding berpikiran untuk mengeprank Triamanda selingkuh sama si Supri ini. Nanti si Supri suruh tidur di sampingnya Triamanda. Nah nanti Ahmed Giding masuk pura-pura marah gitu, nanya gitu sama mereka, ngapain gitu, padahal kan Triamanda tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kau buat seakan-akan ada kejadian aja gitu ya, ngerti kan? Ya. Yang kita rencanain tadi. Okay. Ya, oke, mantap kalau sudah mengerti ya. Jadi langsung aja kita ke kamar ya. Ya, langsung nih. Oke, jadi sebelumnya kalian like dulu videonya dan di subscribe buat yang belum subscribe, tekan loncengnya biar ada notifikasi kalau Ahmed Giding upload video baru. Pokoknya Ahmed Giding insyaallah akan tiap hari menghibur kalian dan membuat senyuman di balik video-video Ahmed Giding. Oh my god. Oke, ayo. Ayo bro. Pelan-pelan. Selasanya bangun-bangun dia. Sabar ya. Kita taruh kameranya di mana nih? Rasa
Hei, bangun, bangun. Mau ngapain? Berdua. Ngapain? Ini apa? Kau ngapain coba tidur sama istri abang? Gak sengaja bang. Kau gak sengaja. Gak tahu aku dia masuknya. Orang udah jelas kok. Jelas apa? Itu berduaan kan. Gak tahu aku orang aku tidur. Ya betul kau. Pria iya, ada apa pun. Ada apa kau tidur berduaan kalian? Ada apa kalian coba? Tahu aku dia lah. Aku. Ya orang berdua kok di situ kalian. Mana tahu kok aku tidur. Kok nggak tahu. Ya, kau supri ngapain masuk? Ya mana tahu aku. Aku tadi kerja kok lembur. Dia nggak lembur. Alah, banyak kali pertanyaan udah kongkali dua kan rupanya selama ini. Pau. Udah, aku minta maaf. Ngapain, aku gak tau ngapain kok. Ngapain aja kau? Ngapain? Mana mungkin, gak tau ngapain. Gimana aku ngapain kok. Jujur aja kalian dua, udah ngapain aja. Jadi ngapain tidur berduaan? Aku tanya dia, ngapain dia masuk? Kalau dia tak pernah masuk, akan masuk. Aku nggak tahu dia masuk. Jangan bohong Nanda. Kau lagi, jujur, ngapain aja? Nggak ada, kamu ngapain? Ngapain? Tapi berduaan, tidur berduaan, betul. Kok kalian marah? Aku yang harusnya marah. Ya aku gak tahu. Aku gak tahu. Jelas-jelas aku udah nampak dengan mata kepala aku sendiri. Penger. Ya kalau Putri ngapain masuk? Gimana tahu aku? Ya aku juga gak tahu orang tidur. Orang biasanya dia gak pernah masuk. Kau yang nyuruh masuk mungkin. Kalau kau. Kau ngapain? Oh, ya aku lihat. Ya itu Sopri ngapain di sini? Nggak tahu kok tanya lah. Orang kalian udah ngapain? Nggak tahu kok. Aku lagi tidur dia masuk kurasa. Aku yang nanya sama kau. Abis ngapain aja? Aku nggak ngapain. Aku tidur. Jangan sampai kubanting ini gelas nih ya. Banting lah. Oh jujur, Pri nggak bisa ngapain aja. Kalau kau apa lu bang? Betul. Kok kau pula yang marah-marah? Kau yang bersalah kalian dua. Kau salahin aku. Jadi? Ya aku tidur mana tahu. Tidur mana tahu. Mana mungkin si Supri masuk tiba-tiba? Kalau nggak kau pancing. Pancing ngapain? Nggak tahu lah aku. Aku tadi kerja kok. Kau blok. Kau Supri, ngapain masuk kemari? Ya, gak apa-apain ya. Jadi ngapain situ? Tapi ngapain ngajak? Palo tak tahu, ngajak. Gak ada. Kan kau main kau ngomongnya. Supri aja bilang, kau yang ngajak. Jangan main-main, gak ada. Ya betul Supri. Iya. Siapa yang ngajak? Mana ada? Kau jangan sama-sama aja. Mana ada aku ngomong ngapain sama dia? Gak ada. Dia si Supri bilang kau yang ngajak. Ngajak apa? Mana ada? Nongko dia. Betul bro, jangan sampai aku pukulin juga bro. Mentang-mentang badanku besar aku takut. Gak ada ngapain lu? Gak takut, aku gak ada gatal. Iya orang gak ada ngapain kok.
Jadi yang mana? Jadi kau bilang tadi kan ada yang ngajak kau kemari. Ya kan ada yang ngajak kemarin, biar kau ngapain. Oh. Gak ada, ngapain. Gak mungkin udah ngapa-ngapain kalian dua. Betul bro, kau ngapain aja udah di sini sama Kananda? Tidak apa-apa lu, sudah gua udah sama Kananda suruh masuk supaya lu tiduran. Kananda, lu tidak jangan duduk. Eh, betul. Iya. Udah, ini cuma prank. Itu kamera. Ya Allah, aduh. Aduh, si Supri kena pukul. Guys. Sakit, bro? Enggak. Abang jadi enggak enak kok pukul. Ada masuk, Pak. Ya Allah, mukanya kasihan kali baru bangun tidur juga. Sana. Abis ngapain aja? Loh kok jadi kamu yang mana? Udah sana. Bangun tidur tiba-tiba. Ih. Udah ih. Marah kasihan, maafin dulu Ces. Mas. Ih, kayak gitu. Katanya prankster. Udah sana ih. Tukang prank kok marah kena prank. Jangan marah lah. Inilah nih suruhan si Supri nih. Apa suruh? Dia juga. Ih, kok sakit enggak tadi dipukul? Enggak. Tadi keras sekali lo dipukul sama Tri Amanda. Kau minta maaf dulu, orang di prank lah. Loh, ya tapi kau udah mukul si Supri lo. Maaf sih, itu suruh apa? Loh, minta maaf dulu, minta maaf. Kelen nih, minta maaf. Oh iya, salah. Yaudah, aku minta maaf ya sayang. Minta maaf dulu. Maaf ya sayang, maaf. Maafin lah. Yaudah. Oh bro, minta maaf dulu bro. Hah? Maaf ya kak. Oke familyku, jadi prank kali ini berhasil lagi ya, make kidding. Kemanda kena prank terus. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Ditekan loncengnya berada notifikasi kalau Amit Kidding upload video baru lagi. Amit Kidding insya Allah bakalan menghibur kalian semua dan bakalan tersenyum di balik video Amit Kidding. Oke. Dadah dulu. Masih marah rupanya. Tadi udah enggak marah katanya. Udah tutup. Udah enggak marah kan? Cium dulu tanda enggak marah. Cium udah biar angin si Supri. Oke, familyku. Dadah lu Al. Dadah. Ya Allah sampai terbangun anakku. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.